Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini di Mata Kocek. Kita kali ini saya mau masukkan oli data loop ke motor Honda Beat ESP ya, cuy ya. Oke, langsung aja kita tap dulu oli ya, cuy. Dengan code 12, cuy. Bisa pakai kunci. Oke, kita buka. Oke, sudah kita buka. Sudah parah nih, sudah kasih daku, udah hitam banget ya. Jadi deh, ini kondisi dari oli Matic. Kita ganti filter loop, cuy. Oke, kita perdana menggunakan oli filter loop untuk daily. Untuk nama pemakaiannya sih bisa lembrin atau tidak gitu, cuy. Oke, ini hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 cuy ya. Kita tengok, kita cek nanti satu bulan di bulan tanggal 8 bulan 6 ya, Juni, nanti kita cek apakah masih ada penguapan atau tidak. Kalau tidak ada penguapan, mungkin next saya akan ini karena harganya juga terjangkau, cuma 53 ribuan. Dibandingkan kalau emang bisa nggak ada penguapan di satu bulan itu, berarti oli ini mantap gitu, cuy. Oke deh, ini ya warnanya merah 0,8, sepertinya lebih ya 0,8 ini. Warnanya merah. Kata di long drain Rio katanya bagus sih. Semoga aja betul bagus. Next. Betulnya oli bit ini cuma 0,7 mili aja ya. Tapi kenapa banyak-banyak ya menggunakan 0,8. Kita coba menggunakan 0,7 sih. Apakah pas atau tidak aja. Masih berbeda sih, pas nih. Kayaknya bit yang 2020 kan cuma 0,6 atau 600 mili. Oke, jangan lupa di subscribe dulu, cuy. Subscribe terus, jangan lupa di like juga supaya channel lebih berkembang lagi dan menuju ke 5000 subscriber, cuy ya. Bantu terus, support terus, dan jangan lupa di share, cuy. Oke, mungkin yang punya pengalaman menggunakan oli Delta Loop silahkan komen di bawah ini, cuy. Semoga ini long drain aja, kalau nggak long drain ya bahaya. Kita cari motor tuh nggak salah harganya 60 ribu, misalnya motor yang biasa, bukan motor racing ya. Perdana menggunakan si hijau, yang si hijau tetap hijau dari tadi. Oke, hitam banget. Ini hitam banget. Pakai kopi torabika. Nah, torabika coklat ini udah kopi tubruk ini, jadi. Motor. Oke, seperti ini dah habis nih.
enaknya enggak ini sih. Maunya di semprot aja. Oke, sudah mantap. Oke, kita copot. Seperti ini. Oke. Seperti sirup. Seperti sirup cuy. Aduh sayang. Thank you.
Oke, seperti zero special grade. Oke, kita sisain sekitar 1 jadi saya kita coba pakai yang 0,7 dulu, kira-kira mantap enggak gitu sih. Warnanya merah, sirupnya warna merah, sirup ini sih. Oke, kita tutup, terus kita panaskan. Nah, ini baliknya lagi ke sini, nanti sama mamanya nangis. Kita panaskan, cuy. Oke, kita engkol. Ini ya, olinya naik dulu. Sensasi suaranya gimana? Harus apa enggak? Seperti ini cuy suaranya. Ya lebih padat. Lebih halus suaranya cuy. Halus. Ada juga Delta Look yang 10W30 untuk matic, tapi saya pakai coba yang ini dulu. Kalau emang kurang enak nanti kita pakai yang matic ya. Yang matic agak lebih mahal karena lebih encer. Oke, mungkin video ini sampai di sini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you next time, bye bye.